terkait masa depan Pedro Paulo di Persik Kediri. Tidak ada nama Pedro Paulo pada susunan pemain di bangku cadangan pada saat melawan PSM, serta pada peluncuran skuad pemain Persik Kediri, nama Pedro Paulo juga tidak ada. Rumor pencoretan Pedro Paulo di Persik Kediri karena sang pemain memiliki riwayat cedera sebelum direkrut Persik Kediri. Mengingat liga akan segera berjalan, Persik Kediri dikaitkan dengan penyerang Brasil. Penyerang tersebut adalah Pachu, pemain di Liga 2 Portugal.